Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh masuk di tahun 2021 dengan hati yang baru, pikiran yang baru, dengan kesehatan yang baru, dengan penuh semangat dan sukacita dari Allah, sebab Engkau yang memegang dan menuntun, melindung, memberkati kami. Itulah sebabnya kami ada sampai hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami membuka telinga, hidup, dan pikiran kami untuk diisi oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu melalui firman yang kami dengar, sehingga apa yang kami katakan dan kami lakukan di tahun 2021 itu menyenangkan, memuliakan hati Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. Kita bersyukur ya, pagi hari ini kita masih semangat, kita masih sehat. Baiklah Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dari Matius pasal yang kedua ayat 13 hingga ayat 16, 4 ayat. Nah, ini adalah peristiwa pasca kelahiran Yesus atau setelah Yesus dilahirkan. Kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik di Alkitabnya. Saya akan bacanya perlahan-lahan. Perikopnya di sini penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, diberkati oleh Tuhan, dalam kisah ini ada hal-hal yang sangat menggelitik hati kita mengenai kelahiran, bahkan perjalanan Yesus dari sejak bayi. Nah, ini yang saya mau kita perhatikan, pelajari baik-baik. Kalau kita lihat di dalam nas yang kita baca tadi, ketika orang Majus selesai mengunjungi Yesus, mereka kan membawa persembahan kepada Tuhan Yesus berupa emas, kemenyan, dan mur. Setelah selesai memberi persembahan, akhirnya mereka pulang. Baru saja mereka pulang, mungkin mereka pulang juga malam kali mungkin. Karena saat mereka pulang, tiba-tiba malaikat Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Yusuf untuk memberitahukan kepada Yusuf apa yang sedang Raja rancangkan terhadap keluarganya, khususnya terhadap bayi Yesus ini. Rupanya waktu kelahiran Yesus itu betul-betul mengganggu jabatan atau posisi seorang raja yang ada di Israel waktu itu, yaitu Raja Herodes. Dan akhirnya dia berikhtiar untuk membunuh anak itu tanpa diketahui oleh Yusuf. Tidak mereka tahu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah memberitahukan hal yang hendak menimpa keluarga Yusuf melalui mimpi. Dalam firman ini tadi kita baca, dia katakan,
bahwa malaikat Tuhan itu berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14, maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memang gak tahu rasanya namanya melahirkan ya. Kalau ibu-ibu di sini sudah ngerti, Maria baru melahirkan, baru dikunjungi oleh orang-orang dari timur, bukan timur kampung saya. Dan dalam waktu itu juga malaikat Tuhan menyuruh supaya Yusuf mengambil anak itu dan Maria supaya pergi ke Mesir. Bapak Ibu, bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan itu 40 tahun. Meskipun itu karena mereka tegar tengkuk. Yang seharusnya 40 hari saja sampai. Dan Allah menyuruh mereka itu pergi ke Mesir. Lari ke Mesir membawa anak itu. Bapak Ibu bayangkan saja bagaimana posisi tengah malam ngantuk baru melahirkan, baru suruh pergi jalan yang 40 hari, 40 malam jauhnya. Allah perintahkan kepada Yusuf, pergi dari sini, bawa anak ini dan ibunya, sebab Herodes mau membunuh anak ini. Dan Yusuf tidak ada pertanyaan, tidak ada pikiran yang lain, langsung ya. Segera dia harus pergi ke Mesir, tinggalkan tanah Bethlehem, karena ini di Bethlehem ini kejadian. Dia harus pergi ke Mesir, kembali ke tempat di mana nenek moyangnya pernah jadi budak. Dia harus pergi ke sana. Malam-malam. Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri peristiwa itu. Nah, ini adalah suatu tindakan yang mengakibatkan bahwa misi kerajaan Allah itu berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, meskipun ada alasan untuk terhambat. Jadi situasi yang dialami oleh Yusuf, yang adalah orang yang ada di dalam misi kerajaan Allah, yaitu Yusuf dan Maria, itu memiliki banyak sekali rintangan agar misi Allah ini gagal, terhambat, terhalang. Tetapi Yusuf tidak memikirkan itu. Dia hanya mau dengar apa yang Allah katakan, langsung kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 16 dari pembacaan kita, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Nah, ketika dia tunggu orang Majus ini kembali, karena di dalam ayat yang ke-7 dan seterusnya, orang Majus itu kan sempat ketemu Herodes. Dia bilang, kami mau tahu di mana anak, di mana raja itu dilahirkan. Herodes terkejut. Dan Herodes bilang, pergilah cari tahu. Setelah kamu ketemu, kasih tahu juga kepada saya, supaya saya juga pergi mengunjungi untuk menyembah dia. Rupanya lain maksud Herodes. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Herodes ini tidak merasa aman dengan kelahiran Yesus, akhirnya dia membunuh Yesus. Bayangkan ya, di Bethlehem. Bethlehem itu kan salah satu kota di Yerusalem. Di kota Bethlehem itu Herodes menyuruh membunuh semua bayi yang 2 tahun ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak mau Yesus itu hidup. Cuman karena dia tidak tahu yang mana Yesus itu, terpaksa semua bayi saja dibunuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya maksud tadi bahwa ini menggelitik sekali. Bayangkan kalau Yusuf mengatakan waktu itu, Tuhan aku masih ngantuk dan istri saya baru melahirkan, kami tidak perlu pergi jauh dulu, nanti sakit perut istri saya, nanti kecapean kami di jalan. Kalau sekarang kan enak, naik mobil Pak Yusuf kita. Mereka zaman itu jalan kaki, naik unta. Memang saya tidak pernah lihat unta, tapi saya baca sejarah tentang unta itu, jalannya pelan, pelan sekali.
Dan dalam situasi itu, Yusuf kalau tidak mau pergi, gagallah rancangan Allah ini. Misi Allah untuk menyelamatkan manusia melalui bayi Yesus itu bisa gagal. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Yusuf yang adalah manusia yang terlibat dalam misi kerajaan Allah itu dipelihara oleh Tuhan, diberi kekuatan, diberi kepekaan untuk dia mendengar dengan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Tidak perlu tunggu nanti besok, tahun depan, apalagi. Tidak perlu. Malam itu malaikat Tuhan ngomong kepada Yusuf, malam itu juga tuh Yusuf kerjakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini tentu ini benar-benar menggelitik. Kenapa? Wih, kalau Yusuf malas saja waktu itu, selesailah dibunuh. Karena semua bayi yang ada di kota Bethlehem itu dibunuh 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dia dengar dari berita tentang kelahiran Yesus. Tapi waktu Herodes membunuh anak itu, mungkin mereka Yusuf sudah berladang, sudah di Mesir. Kenapa? Karena waktu dia mau membunuh itu, karena dia sambil menunggu. Nunggu orang Majus itu kembali memberitahu kepada dia. Rupanya orang Majus juga belok arah, hendak kembali ke arah situ. Karena Tuhan juga kasih tahu kepada mereka melalui mimpi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini saya memberikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu masuk di dalam lingkaran Allah atau terlibatlah dalam misi kerajaan Allah. Masuk dalam lingkaran Allah atau terlibatlah dalam misi kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kelahiran Yesus ada 3 tokoh yang terlibat dalam kelahiran Yesus, yaitu Maria, Yusuf, dan orang Majus. Tokoh yang keempat adalah Herodes yang hendak membunuh Yesus. Nah, yang saya ingin kita perhatikan, pelajari, dan menjadi sikap kita dari kebenaran ini adalah mau melibatkan diri dalam misi kerajaan Allah. Amin. Mau memberi diri untuk ada di dalam lingkarannya Tuhan. Kenapa? Karena memang Allah butuh manusia ciptaannya untuk melancarkan misinya. Dia tidak bisa berjalan sendiri dari surga. Dia butuh rahim Maria. Dan dia butuh seorang yang menolong Maria. Dan dia butuh orang-orang yang memberikan persembahan-persembahan kepadanya. Supaya dia melancarkan perjalanan misinya. Sekali lagi, bahwa Allah membutuh kita manusia untuk melancarkan misinya. Supaya apa yang dia rencanakan itu berjalan mulus, lancar, tanpa ada hambatan, meskipun seharusnya ada halangan. Tetapi mau gak kita terlibat dalam misi kerajaan Allah? Kita akan lihat beberapa penting daripada mereka-mereka yang sudah ada di dalam lingkaran Allah atau terlibat dalam misi kerajaan Allah dalam pembacaan kita ini. Ketika Maria, Yusuf, dan orang Majus ini memberi diri untuk ada dalam lingkaran Allah, itu dilihat dari keputusan, tindakan, dan yang mereka kerjakan. Kalau Maria, waktu diberitakan bahwa engkau hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki, saat itulah Maria sudah masuk dalam lingkarannya Allah, terlibat dalam misinya Tuhan. Misi kerajaan Allah yang menyelamatkan dunia. Dan saat itu Maria juga tidak ada protes. Meskipun berita itu sebenarnya mengancam nyawa Maria, karena menurut hukum, orang yang hamil sebelum kawin di sana itu harus dibunuh, dirajam, hukuman orang Yahudi, rajam batu. Bayangkan lempar batu-batu rame-rame sampai mati. Tetapi Maria katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian Yusuf juga. Yusuf awalnya takut, mau tinggalkan Maria diam-diam. Tetapi karena Allah mau bahwa bayi itu adalah Allah sendiri, langsung dia ambil alih, terlibat, melibatkan dirinya. Dia sudah tidak takut harga dirinya. Dia tidak takut kalau dia terlibat dalam aibnya Maria. Karena pasti kata orang, mana ada orang tiba-tiba hamil.
Kalau sekarang kata Pak Pendeta yang pernah, banyak sekali yang begitu. Belum ada suami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama yang saya ingin kita lihat dari kisah ini adalah ketika kita masuk dalam lingkarannya Allah, terlibat dalam misi kerajaan Allah, mungkin nyawamu terancam seperti Maria. Bahkan nama baikmu akan tercoreng. Yusuf akan dikorbankan nama baiknya kalau dia tetap bersama Maria. Karena pasti dugaan orang, oh kalian sudah kumpul kayaknya. Dan hukum di sini memang tidak terlalu berat, tidak terlalu menyakitkan kalau ketahuan seperti itu. Tetapi hukum di sana itu betul-betul aib yang memalukan sehingga mereka harus dibunuh. Dan nama baik Yusuf pun dipertaruhkan. Dan ketika orang Majus mendengar berita tentang anak Allah yang lahir, mereka pun membawa harta mereka untuk dipersembahkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira Allah butuh uang dari orang Majus? Tidak perlu. Tetapi ingat, ketika Allah mau menyelamatkan manusia, dia harus datang ke dunia dan dia butuh fasilitas di dunia untuk melancarkan itu. Butuh. Meskipun seharusnya dia bisa melakukan itu. Nah, dalam bagian ini, ketika mereka mau melibatkan diri dalam misi kerajaan Allah, Allah menjamin nyawanya. Sehingga Allah melakukan perkara yang ajaib dalam diri Maria, sehingga menurut hukum dia harus mati, tapi ujung-ujungnya dia tidak mati. Dia terpelihara hidupnya. Dia terjaga dirinya. Bahkan Yusuf yang harus nama baiknya tercoreng itu tidak mengalami aib. Kenapa? Karena Allah melakukan pemeliharaan terhadap mereka. Seharusnya Yusuf itu jadi olok-olokan orang karena oh istri tunanganmu kok tiba-tiba hamil duluan. Dan Maria seharusnya dilempar batu sampai mati. Tetapi itu tidak terjadi. Ini adalah pemeliharaan Allah. Karena Allah juga mengawal apa yang menjadi tujuannya, misinya di dunia ini, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya dikawal oleh Allah. Sehingga Maria, Yusuf, bahkan orang Majus ini terpelihara dari rancangan Herodes. Terpelihara dari rancangan jahat manusia. Kenapa? Karena mereka memberi diri untuk ada di dalam lingkarannya Allah. Terlibat dalam misi kerajaan Allah melalui benih, talenta, bakat yang mereka miliki. Dan Allah mengawal mereka semua, menjaga mereka, memelihara mereka, sehingga mereka berjalan di tanah yang rata. Tengah malam harus pergi ke Mesir, tetapi seolah-olah pergi ke tetangga sebelah. Makanya Yusuf tidak berat untuk angkat bayi itu, dan Maria dia gendong taruh di atas untanya, jalan tengah malam. Seolah-olah itu jalan ke tetangga sebelah. Kenapa? Karena ada Allah yang mengawal mereka. Amin. Karena mereka sedang ada di dalam misi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan itu harus melibatkan diri dalam misi Allah. Amin. Karena itu membuat keyakinan kepercayaanmu sempurna dan utuh. Karena orang yang terlibat dalam misi kerajaan Allah itu dikawal oleh Allah. Amin. Dikawal oleh malaikat Allah. Dan mereka-mereka itulah yang dikawal oleh Allah. Jadi ketika kita melibatkan diri dalam misi Allah, no problem, mungkin akan mengancam nyawa kita, mungkin akan mengorbankan nama baik, status, atau mungkin harta kita jadi korbannya. Jangan takut. Amin. Sebab Allah menjamin itu bagimu. Allah mengawal engkau sampai kepada titik penghabisan. Amen. Sehingga engkau akan bertemu dia di suatu saat. Dan bagian yang kedua, ketika kita melibatkan diri dalam misi Allah, ada dalam lingkarannya Tuhan, maka Allah menyingkapkan kepada orang-orang ini apa yang tidak dia tahu, yang sedang mengancam nyawanya, sedang mengancam nama baiknya. Ketika Herodes hendak berikhtiar untuk membunuh bayi Yesus, pertama-tama Allah berbicara kepada orang Majus. Saya bacakan di sini Bapak Ibu.
di dalam ayat 7 dan seterusnya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka atau orang Majus itu ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat selanjutnya, ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lihat ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu orang Majus ketemu dengan Herodes, mereka dijamu luar biasa oleh raja. Bahkan percakapan mereka manis-manis, enak sekali didengar. Dan tentu keadaan itu membuat orang Majus pasti ingin kembali kepada Herodes. Siapa tahu dijamu lagi ketika kembali, karena baik sekali Herodes. Dan itu menjadi kesan yang Herodes berikan kepada orang Majus. Kalau kita pergi ke rumah orang, disapa manis, disapa jamu dengan makanan minuman, pingin gak kembali ke situ lagi? Pasti pingin. Tapi kalau kita datang dia cuek, aduh, gak mau kulihat pintu rumah orang itu. Ya, yang dialami oleh orang Majus itu dijamu dengan luar biasa oleh Herodes, dan percakapan mereka manis-manis, indah-indah, menyenangkan, bahkan sesuai dengan apa tujuan orang Majus datang ke situ, yaitu ingin menyembah anak itu, dan Herodes pun mau menyembah anak itu. Tentu itu baik sekali. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Majus sampai ketemu dengan baik itu, malaikat Tuhan sudah kasih tahu, tidak usah kembali kepada Herodes. Kalian pulang lewat jalan lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang ada di dalam lingkaran Allah, yang terlibat dalam misi kerajaan Allah, Allah akan memberitahu kepada mereka sesuatu yang terjadi yang tidak mereka tahu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang ada dalam lingkaran Allah dan mau memberi dirinya terlibat dalam misi Allah adalah orang-orang yang kepadanya Tuhan singkapkan rahasia-rahasia. Adalah orang-orang yang kepadanya Tuhan beritahu apa yang hendak menimpa dirinya. Allah singkapkan itu. Dan orang Majus yang pertama Allah beritahu, dan kedua adalah Yusuf. Di dalam pembacaan kita tadi, Allah bilang, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bapak Ibu, waktu malaikat Tuhan ngomong sama orang Majus dan sama Yusuf tentang supaya jangan ketemu Herodes, Herodes belum mengumumkan untuk membunuh bayi-bayi, belum ada. Baru ada dalam hati Herodes, masih dirancangkannya. Tetapi Allah sudah tahu, dan orang yang ada dalam lingkaran Allah juga mengetahui duluan. Jadi sebelum Herodes bertindak, orang sudah tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang menyingkapkan bagi mereka. Ini adalah kehidupan yang sangat berkualitas tinggi di dalam kehidupan Kristen, yaitu mengetahui rahasia yang tidak pernah mereka dengar, tidak mereka tahu. Bahkan istana Herodes dengan tanah Bethlehem itu jauh sekali jaraknya. Makanya waktu orang Majus ketemu Herodes, Herodes bilang, pergilah ke tanah Bethlehem, selidikilah tentang anak itu. Tetapi Yusuf pun tahu apa yang dirancangkan oleh hati Herodes, karena dia ada dalam lingkarannya Allah. Dia terlibat dalam misi kerajaan Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang
ada dalam lingkaran Allah, yang terlibat dalam misi kerajaan Allah, adalah orang yang tanpa dia sadari, dia juga sedang menyelamatkan dunia. Orang yang ada dalam misi kerajaan Allah, dalam lingkaran Allah, orang yang tanpa dia sadari, dia juga menyelamatkan dunia. Sekali lagi, Allah membutuhkan hal-hal yang ada di dunia ini untuk memperlancar misinya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Termasuk semua yang ada di dunia ini dibutuhkan untuk memperlancarkan itu. Dibutuhkan rahim seorang Maria. Dibutuhkan Yusuf yang akan mendampingi Maria untuk berjalan bersama untuk menanggung misi kerajaan Allah ini. Kalau Maria sendiri mungkin tidak sanggup diatasi. Tetapi ada Yusuf dan ada orang Majus yang memberikan persembahan kepada bayi Yesus sehingga misinya berjalan lancar. Dan yang terakhir ini, orang yang terlibat dalam misi kerajaan Allah adalah orang yang tanpa dia sadari dia sedang menyelamatkan tetangganya, keluarganya, teman-temannya, bahkan orang yang ada di kampungnya, di bangsanya, bahkan di seluruh dunia. Karena kerajaan Allah punya misi menyelamatkan dunia. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Bapak Ibulah medianya. Kita inilah media yang Tuhan mau gunakan, Tuhan mau pakai. Tetapi mau enggak kita? Seperti tema yang saya katakan tadi, mau enggak kita ada dalam lingkarannya Tuhan, terlibat dalam misi kerajaan Allah sehingga keberadaan kita seluruh dunia diselamatkan. Orang yang ada di desa kita diselamatkan. Orang yang ada di dalam keluarga kita diselamatkan. Bahkan orang yang membenci kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan adalah beri ruang untuk Tuhan memimpin hidup kita. Buka ruang selebar-lebarnya dalam diri kita, dalam hidup kita, dan izinkan Tuhan menjadi pemimpin utama dalam hidup kita. Memimpin kita di dalam rumah, memimpin kita di tempat kerja, memimpin kita di sekolah, memimpin kita di tempat kita bergaul. Dan seluruh ruang hidup kita ada Tuhan. Dan orang itu akan terlibat dalam misi kerajaan Allah. Dan berilah perhatianmu kepada Tuhan. Beri fokusmu kepada Allah, jangan kepada dunia. Karena Tuhan yang kau perhatikan, maka dunia bonusnya. Allah yang akan menjadi pusat perhatianmu, maka dunia akan diberikan kepadamu. Alkitab katakan, percuma ada panglima perang yang banyak, tapi Allah mempercayakan kota itu kepada anaknya yang satu saja di kota itu, yang setia kepada dia. Jadi orang fokus dengan perkara dunia, tetapi Allah memberikan dunia kepada orang yang dia kasihi. Allah memberikan dunia kepada satu orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan ingin terus bersama Tuhan. Oleh sebab itu, beri ruang untuk Tuhan pimpin hidup kita. Beri perhatian kita kepada Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan kasih tahu kepadamu. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, apalagi tahun 2022. Kita sudah masuk di tahun 2021. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tema yang saya ingin kita ingat baik-baik memulai tahun 2021. Yaitu kita harus terlibat dalam misi Allah. Amin. Libatkan dirimu dalam tujuan, rancangan, rencana, dan misi Allah melalui apa yang engkau bisa. Amin. Apa yang dapat engkau kerjakan, apa yang engkau punya, itulah yang engkau lakukan untuk terlibat dalam misi kerajaan Allah. Sebab dengan demikian, engkau adalah orang-orang yang sedang menyelamatkan dunia ini. Engkau adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga dengan demikian, apa yang Allah mau di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, supaya tidak satu pun yang binasa, tapi semua berbalik dan bertobat dan diselamatkan.